Selain upacara adat, Bantul juga memiliki batik yang merupakan warisan budaya Nan Adiluhung. Masing-masing daerah penghasil batik di Kabupaten Bantul memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah Dusun Kembang Songo, Trimulyo Jetis Bantul yang terkenal dengan batik nitik. Seperti halnya batik-batik klasik, batik nitik juga memiliki beragam motif. Batik nitik merupakan batik turun-temurun dari nenek moyang sehingga memiliki motif yang tradisional, diantaranya niti nogosari, niti joyo kusumo, tambal nitik, sekar poleng, kotak nitik, lereng seling kambil nitik secukil, lereng nitik, sekar jagat nitik, keongan nitik, parang nitik, kotak picis nitik, dan kawung nitik. Motif-motif tersebut ditampilkan dalam peragaan batik berjalan yang dibawakan oleh Dimas di Ajeng Bantul. Keindahan batik tak lekang oleh zaman. Batik bukanlah sekedar kain yang indah untuk dipandang dan dikenakan. Di dalamnya tertanam nilai-nilai filosofi yang syarat dengan makna kehidupan. Batik boleh berkembang, tapi jangan melupakan akar budaya yang sudah ada.